Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi bekerjasama untuk menubuhkan, akan membuat satu plan tindakan untuk mengatasi cabaran tersebut. Ya. Dan kita memang sudah sekian lama mengambil beberapa inisiatif, antaranya melihat dari segi pedagogi sains. Pedagogi sains ataupun pembelajaran dan pengajaran sains. Supaya pengajaran dan pembelajaran sains itu lebih menarik, lebih menyeronokkan pelajar-pelajar.